Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, jadi pada pagi hari ini saya, jurnalis Banjarmasin Pos Apung, ingin mengajak pemirsa atau sahabat Banjarmasin Pos yang masih setia dengan Banjarmasin Pos untuk melihat secara langsung suasana pagi di kawasan Banjarmasin tempo dulu di Jalan Hasanuddin HM. Nah, berikut suasananya. Nah, jadi kalau pagi suasana kawasan Banjarmasin tempo dulu ini cukup sepi, apalagi aktivitas warga yang bekerja di sini baru siap-siap. Nah, sekedar informasi juga ya, bahwasannya di kawasan ini dulunya merupakan tour guide untuk wisatawan-wisatawan asing. Itu di era tahun 80-an. Nah, seperti ini masih ada pamflet-pamflet atau papan-papan informasi terkait pariwisata yang ada di Kalsel maupun yang ada di Kalimantan. Nah, jadi di era tahun 80-an sampai tahun 90-an, kawasan ini merupakan kawasan yang banyak menjadi tempat penginapan turis mancanegara. Makanya di sini ada pelang-pelang untuk informasi wisata. Nah, jadi kawasan ini kalau pagi terlihat sangat sepi, tapi kalau malam itu sangat ramai pengunjungnya, karena ini merupakan kawasan bisnis kopi yang banyak dikunjungi, terutama mereka pencinta kopi. Nah, jadi di pertigaan kawasan ini terdapat tulisan parkiran Banjarmasin tempo dulu. Nah, demikian dulu laporan saya dari kawasan Banjarmasin tempo dulu di Jalan Hasanuddin HM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.